Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat kelas pada Google Classroom. Langkah yang pertama, silakan kalian buka Google Classroom kalian dengan cara membuka mengetik Google classroom.google.com atau kalian bisa buka aplikasinya di bagian menu aplikasi Google, pilih Classroom ya. Langkah yang kedua, silakan kalian klik tombol plus pada sudut kanan atas. Di situ ada dua menu, gabung ke kelas atau buat kelas baru. Silakan kalian klik tombol buat kelas baru. Di situ ada pilihan untuk pernyataan. Silakan kalian centang, kemudian klik tombol lanjutkan. Kalau sudah, silakan kalian tulis nama kelas kalian. Ini wajib, kelas 9C misalkan. Kemudian bagian mata pelajaran dan ruang, tiganya ini opsional saja, boleh diisi, boleh tidak. Bagian contohnya seperti remedial ya, atau pengayaan, terserah pada guru yang mengampu ya. Kemudian mata pelajarannya sesuaikan, mata pelajaran sebagai contoh IPA. Kemudian ruangnya juga kalian sesuaikan, misalkan ada berapa ruang di sekolah kalian, misalkan kelas 9 ada 3 ruang ya. Jadi kelas 9C ruang keberapa, itu bisa ditulis di sini ya, ruang 3 misalkan, seperti itu. Tetapi tiga bagian ini, ya tiga pertanyaan ini opsional, jadi tidak ditulis, tidak mengapa ya, bagi yang universal ya. Baik, kemudian klik tombol buat. Ini sedang proses untuk pembuatan kelas ya. Kalau saya lebih sering untuk mengetik hanya nama kelasnya saja untuk mempermudah. Nah, ini kelas 9C sudah dibuat ya. Bisa kalian gunakan untuk mengajar. Untuk melihat secara keseluruhan, bisa kalian lihat pada menu utama di sebelah kiri atas. Kemudian klik tombol kelas, di situ akan diperlihatkan kelas-kelas yang sudah kalian buat. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.